Qala wa sallim rahimahullahu ta'ala wa ala manahma'an fi ulumi fi darini amin. Wa min akhlaqihim radiyallahu anhum, dan diantara akhlak mereka salafus saleh radiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, amin, adalah kasratus sabri ala julil hukami, banyak sabar atas tidak adilnya para hakim-hakim. Jadi sabar, para hakim tidak adil. Oh, kita umat negara, para aparatur negara enggak adil, sabar. Luar biasa akhlak mereka. Jadi bukan mereka bukan demo, bukan. Tapi kita tidak dilarang demo, enggak. Yang penting sesuai dengan ya peraturan undang-undang. Ini ulama sufi begini modelnya. Enggak demo. Apa yang beliau lakukan? Wasyuhuduhum anna zalika duna ma yastahiqunahu bi dzunubihim. Ya. Dan menyaksikan mereka. Maksudnya argumentasi mereka anna zalika, bahwasanya demikian itu. Ya. Tidak adilnya para hakim itu masih di bawah dunama yastahiqunahu bi dzunubihim. Masih di bawah apa yang mereka berhak akan dia dengan sebab dosa-dosa mereka. Masya Allah. Paham, Bu? Jadi hakim itu tidak adil karena sebab dosa mereka. Masih beliau menyalahi dirinya. Mereka bisa berbuat tidak adil itu gara-gara saya. Ini masih di bawah. Masih di bawah akibat dosanya. Masya Allah. Luar biasa. Ya? Malah ngaku dosa. Malah ngaku dosa. Malah ngaku itu akibat dosanya. Kalau kita, oh ya Allah, ya Rasulullah. Masya Allah, masya Allah. Ya, alhamdulillah kalau saya Pak, alhamdulillah belum pernah demo saya. Diajakin demo bukan enggak mau apa, enggak bisa aja, enggak bisa melangkah. Dulu orang-orang pada demo saya enggak mau apa, enggak bisa melangkah. Kalau enggak bisa gimana? Susah. Saya bilang saya demonya di atas sajadah aja. Enggak bisa melangkah. Rupanya ulama-ulama dulu kayak begini rupanya. Berarti ada ikutannya juga nih. Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Memang rusaknya pemerintah, rusaknya ulama. Orang bodoh berani karena orang pintar berani. Orang awam berani karena orang pintar berani. Tapi kalau orang pintarnya, ulamanya takut, waro, orang bodohnya enggak berani. Makanya kita hati-hati tuh. Kepada siapa kita dekat kita? Guru kita, teman kita, hati-hati. Siapa yang kita dekat? Biasanya kita terwarnai itu dengan siapa yang kita dekat. Wa kana salihun al-mari. Al-mari rahimahullahu ta'ala. Dan adalah salih al-mari rahimahullahu ta'ala. Yaqulu, beliau pernah berkata. Iza lam tatasawa sariratun nasi. Apabila tidak sama oleh keadaan. Keadaan rahasia manusia wa ala niyatuhum, dan keadaan
tampaknya mereka enggak sama. Depan orang banyak warok, ya. Sepi enggak ada orang, jorok. Nah, apabila itu seperti itu, apabila tidak sama keadaan rahasia manusia dan keadaan tampaknya mereka, fala ya yastagribuna ma ya'illu bihim min anwa'il balaya wal afati, maka ya, maka janganlah mereka menganggap aneh, jangan anggap aneh itu ma ya'illu, apa yang terjadi, apa yang turun kepada mereka manusia di ketika itu, min anwa'il balaya wal afati, dari berbagai macam bala dan bencana. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak orang munafik, banyak orang munafik. Jangan salah-salahin siapa, jangan anggap, jangan aneh. Jangan aneh. Emang udah pantas turun bala, masih mending. Bahasa yang tadi tuh. Masih mending tuh. Duna ma yastahiqunahu bi dzunubihim. Masih mending. Allah enggak kasih semuanya tuh. Nah, kita dekat sama orang yang wara, sama orang yang takut sama Allah. Bukan hanya yang banyak ilmunya, orang yang banyak ilmunya banyak, Pak. Titelnya berentet banyak. Tapi yang takut sama Allah, yang wara, ini yang sedikit. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala yakunu, beliau pernah berkata, kana al-Hajjaj as-Saqafi, adalah Hajjaj as-Saqafi bala'an, bala minallahi, dari Allah, wa faqa khati'atan, yang sesuai kepada kesalahan. Jadi Hajjaj ini orang alim tapi zalim, banyak memberikan kerugian walaupun ada jasanya Hajjaj. Kata Umar bin Abdul Aziz, itu adalah bala dari Allah karena sesuai dengan kesalahan. Kesalahan siapa? Rakyat ketika itu. Nah, rakyatnya masalah yang disebabkan oleh rakyatnya, oleh orang-orang ketika itu. Wa kana al-imamu Abu Hanifah, dan adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yaqulu, beliau pernah berkata, iza betuni tabi sultanin jairin, apabila engkau dibala dengan raja, dengan apa, pemerintah yang zalim, fahurikot dinuka bisababi, lalu dirobek, robek, diacak-acak, ya, bahasa kita begitu, agama engkau dengan sebabnya diacak-acak tuh sama pemerintah agama, ya. Farokihu bikasatri istighfarillah kawalahu aidan, maka tambahkan olehmu dia, tambal olehmu dia, tambal, oke, tambal dia bikasatri istighfar, dengan banyak istighfar, laka untukmu, walahu dan untuknya, aidan pula, masya Allah. Allah. Jadi kita kalau begini ini berarti nggak usah demo. Kalau mereka ya biarin demo gitu ya. Nah kita nggak usah. Kita nggak usah nyalain, jangan. Emang udah tingkatannya begitu ya. Biarin beliau demo, biarin. Nah kita banyakin istighfar. Gitu. Banyakin istighfar aja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita dan untuk beliau. Boleh jadi ini terjadi lantaran dosa kita. Subhanallah. Dan dosanya, masya Allah, luar biasa. Enggak kepikir sama kita ya.
Kalau kita nyalain orang mulu itu. Nyalain orang mulu kita. Ya, enggak tahu tuh gara-gara kita. Tapi pesan saya, orang yang demo kita enggak usah salahin. Ya, kita tetap istighfar aja, ya. Biarin ya beliau lewat sana, kita lewat sini gitu. Wa qad kataba akhun li Muhammad ibn Yusuf rahimahullahu taala, dan sungguh telah menulis surat saudara ya milik Muhammad, saudaranya, saudara Muhammad bin Yusuf rahimahullahu taala, yasku ilai, dia mengadu kepadanya, min juril ulati fi biladi, tentang zalimnya ya para aparatur pemerintah, ulat para aparatur pemerintah, ulat jama' uli, fi biladi, negerinya. Dia ngadu, ngeluh nih tentang aparatur pemerintah yang zalim. Fa ajabahu Muhammadun, lalu Muhammad saudaranya ya Muhammad bin Yusuf mengijabahkan ya aduannya itu, bikaul dan perkataannya, qad balagona, kita buka, sungguh telah sampai suratmu kepada kami, wala yakhfa ala ilmika ya akhi, tidaklah samar daripada ilmu engkau wahai saudaraku, annahu, bahwasannya, laisa liman amila bil ma'siyati, bahwasannya tidak ada bagi orang yang melakukan dengan kemaksiatan, ayun kiro, bahwa dia mengingkari, uku al ukubati, akan terjadinya hukuman. Wama aro, dan aku tidak melihat, ma antum fi, apa yang kamu ada padanya, illa min syukmi zanbi, illa min syukmi zanbi, kecuali daripada buruknya dosa. Wassalam. Suratnya selesai. Wassalam. Artinya boleh jadi itu terjadi tidak adilnya aparatur negara, zalimnya aparatur negara, itu dari dosa ente juga. Begitu. Dosa ente juga. Masya Allah. Iya, boleh jadi. Benci kita sama ulama, gedek kita sama ulama, kemaksiatan kita biarkan, orang yang seharusnya kita cintai karena dia adalah kekasihnya Allah, kita benci banget. Orang yang seharusnya kita benci padahal dia orang yang dibenci sama Allah, kita cintain. Boleh jadi dosa kita tuh yang kita enggak sadar. Masya Allah. Ya. Waqad habasa Harun Ar-Rasyid rahimahullah taala. Sungguh Harun Ar-Rasyid telah menahan rajulan, seorang laki-laki, zulman, karena kezuliman. Fakataba ilahi rajulu, lalu seorang laki-laki itu ngirim surat. I'lam ya Haruna, ya Harunu, ketahuilah wahai Harun, annahu, bahwasanya, ma min yaumin, tidak ada dari satu hari, yamdi, yang berlalu, min habasi, daripada ditahannya aku, wa bu'si, dan ya kesengsaraannya aku, ya, illa, kecuali, wa yamdi, berlalu, min umrika, daripada umur engkau, wa na'imika, dan kenikmatan engkau, mislu, yang sepertinya. Artinya boleh jadi ini daripada salah kamu gitu. Wal amru qaribun, perkaranya itu dekat. Wal hakimu baini wa bainaka Allahu ta'ala, hakim di antaraku dan di antara engkau adalah Allah. Masya Allah, hakimnya itu Allah. Ente penjarain saya, hakimnya Allah. Boleh jadi saya masuk penjara ini gara-gara ente. Masya Allah. Qala, falamma qara'aha Rasyidu khalla sabilahu ahsan ilaih, berkatanya perawinya, maka tatkala Harun Ar-Rasyid membaca suratnya, khalla sabilahu, beliau membiarkan jalannya, dilepasin dari penjara, wa ahsana ilaih, dan dia, beliau berbuat baik kepadanya. Masya Allah.
Jadi sekaligus menasehatinya. Inilah yang namanya pemimpin, dinasehatin sama orang bawah, bahkan orang yang di penjara. Mau? Aduh, bikin di penjara. Wallahu a'lam bishawab.